Pemirsa, KONI Riau menegaskan ada beberapa venue yang dinilai tidak layak untuk pelaksanaan Porwheel. Venue tersebut sebagian besar berada di area Sport Center Rumbai. Pasalnya, berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan, venue atletik di Sport Center Rumbai tidak layak dijadikan venue pekan olahraga wilayah. Ada beberapa perlengkapan dan peralatan yang harus dibenahi dan tidak memungkinkan digesa, karena juga akan memakan anggaran yang cukup besar. Humas KONI Riau, Nurmadi, menegaskan, sejauh ini persiapan untuk pelaksanaan Porwheel sudah dimaksimalkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa venue yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Porwheel, sehingga pelaksanaannya akan dipindahkan ke Kabupaten Kampar. Persiapan Porwheel baik di KONI Riau maupun di PB Porwheel semua sudah disiapkan, termasuk persiapan venue-venue kita yang ada di Kanbaru dan Kampar. Ada perubahan beberapa venue yang awalnya dilaksanakan di Kanbaru namun tidak bisa untuk dilaksanakan seperti cabur atletik karena perlu perbaikan yang cukup banyak kalau di Sport Center Rumbai. Kemungkinan akan pindah ke Kampar. KONI Riau juga memaksimalkan kampus UIR untuk pelaksanaan beberapa cabur pertandingan yang akan dilakukan di ajang Porwheel. Yuki Sasararja melaporkan.